Assalamualaikum semua. Hari ini bersama saya akan kongsikan satu aplikasi yang memudahkan kita untuk menyusun bahan-bahan PDPR kita. Ini bukan sahaja membantu kita untuk menyusun PDPR kita secara atas talian, tapi juga membantu murid-murid untuk mendapatkan bahan dalam erti kata One Stop Center. Okey, cara yang pertama, step yang pertama adalah kita log in menggunakan akaun D5. Okay, kita klik log masuk. Kita masuk menggunakan akaun MOE. Okay, di paparan utama, kita klik guru. Dan dia bawa kita ke menu guru. Okay, di menu guru, kita pilih aplikasi. Okay, baiklah, ini aplikasi yang terdapat dalam akaun D5. Dan hari ini saya nak kongsikan tentang aplikasi Blendspace. Di mana aplikasi ini membantu saya untuk menyusun PDPR saya. Saya boleh masukkan video, masukkan nota, masukkan gambar dan sebagainya. Okey, untuk bagi yang belum pernah sign up, kita tekan button sign up. Okey, pilih I'm a teacher. Kita sign up with Google. Kita masukkan guna account MOE. Okay, klik button allow. Okay, sekarang kita telah berada di paparan Blendspace. Okay, bagaimana caranya untuk kita membina satu tapak One Stop Center untuk kita kumpulkan semua bahan pengajaran kita. Okay, step pertama, klik button hijau ini, new lesson. Okay, kita masukkan tajuk. Contoh saya nak mengajar bahasa Melayu tahun 5. Kata nama am. Okey, saya masukkan tajuk. Kemudian sebelum kita teruskan dengan step seterusnya, sebelum tu kita ketahui dulu button-button yang terdapat di bahagian kanan. Okey, kita dapat lihat button yang pertama adalah digunakan untuk kita mencari video dalam YouTube, bahan melalui Google, gambar melalui Google, bahan daripada Flickr. Okey, yang ini kita akan masukkan link. Yang ini bahan muat naik daripada My Test Resources. Muat naik bahan daripada Google Drive, muat naik bahan daripada kita punya Dropbox dan yang terakhir muat naik bahan daripada komputer dan daripada komputer kita sendiri. Okey, dan button yang terakhir adalah button setting. Saya akan pastikan bahagian komen ini bertanda, maksudnya murid saya dapat memberikan komen. Okey, sekarang semua sudah bersedia? Okey, baiklah, kita akan mulakan yang pertama. Kebiasaannya pada kotak yang pertama, saya akan masukkan nota ataupun video untuk pelajaran murid saya pada hari tersebut. Nota itu berbentuk PDF ataupun PowerPoint ataupun saya akan masukkan video YouTube. Okey, untuk hari ini saya akan tunjukkan cara untuk masukkan video YouTube sebagai bahan nota. Okey, caranya kita klik di sini. Okey, search YouTube, klik. Kita klik di bahagian search atas. Search bar di sini kita klik kata nama am tahun 5 dan klik search. Okey, terdapat banyak paparan video. Okey, untuk hari ini saya cuba mencari video yang telah saya muat naik awal untuk dimasukkan dalam Blendspace saya. Okey, contohnya ini adalah bahan saya yang telah saya muat naik dalam YouTube. Okey, sebelum cikgu masukkan dalam paparan ini, kita boleh preview untuk melihat bahan itu sesuai ataupun tidak. Okey, kalau kita rasa bahan itu sesuai, kita pangkah dan mudah sahaja, just two step, iaitu drag and drop. Mudah bukan? Saya akan tunjukkan sekali lagi. Two step, drag and drop. Mudah. Okey, di sini kita boleh edit untuk memberi arahan kepada anak murid. Contohnya, murid-murid diminta menonton video ini. Okey, klik done. Okey, seterusnya, untuk memperkukuhkan pengetahuan murid, saya cuba nak masukkan nota daripada bahan grafik. Okey, saya nak cuba muat naik bahan daripada Google Image. Okay, saya cari yang sesuai. Kita cari bahan yang sesuai. Kita tengok satu persatu. Okey, contoh saya nak masukkan ini. Tengok sesuai ke tidak? Sesuai. Okey. Cara mudah, saya beritahu tadi. Two step, drag and drop.
Okay, dan kita boleh edit, berikan arahan, baca dan fahamkan nota ini. Okey, mudah bukan? Okey, setelah murid melihat video, setelah murid membaca nota, sekarang tiba masanya untuk kita membuat penilaian. Okey, untuk bahagian penilaian, saya nak muat naik daripada bahan word wall. Okey, contoh saya buka new tab, search word wall. Okey, ini adalah paparan word wall saya. Okey, saya tekan kata nama bahagian ini. Okey, telah keluar kuisnya. Kita semak dahulu. Okey, betul. Okey, kita tekan butang share. Kita share set assignment kepada anak murid. Deadline biasanya saya tak letak lah. Dan kita tekan butang start. Okey, kita copy link. Mudah kan? Dan kita paste di dalam Blendspace. Okey, kat mana nak paste? Dekat kotak ni, bukan? Kita pergi di tepi sini untuk bahagian link, insert web page ni. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Bahagian tepi sini, insert web page, tekan. Pastekan link yang telah kita copy sebentar tadi. Tekan button search. Ingat, preview dahulu sebelum kita masukkan. Okey, contoh ini nama kita start, betul ataupun tidak bahannya. Tekan start. Okey, betul. Setelah semak kita, two step, drag and drop. Mudah bukan? Kita beri arahan. Murid sila jawab latihan ini. Okey. Seterusnya, katakan kita ada latihan dalam bentuk Google Form. Kita nak muat naik. Sama juga. Contoh ini adalah Google Form yang telah saya bina. Okey, saya copy link. Sama. Pergi ke bahagian ini, insert web page. Tekan. Pastekan link di search bar. Okey, ingat preview dahulu sebelum kita tarik masuk. Okey, betul. Kita two step, drag and drop. Okey, contoh. Okey, saya akan tunjukkan dua yang boleh kita gunakan terus. Okey, contoh. Kita nak masukkan arahan menggunakan teks. Okey, kita tekan teks. Berikan arahan, contoh, anda dikehendaki menyenaraikan 5 contoh kata nama hidup bukan manusia. Contoh. Dan. Okey, mudah. Okey, yang terakhir saya nak masukkan quiz daripada Blendspace. Saya tekan quiz, masukkan soalan. Adakah perkataan singa kata nama? Contoh, saya letak ya, tidak. Okey, kalau kita nak multiple choice, kita tambah je lagi button, tekan butang add answer. Nak tambah soalan, kita tekan butang add questions. Contoh, saya bina soalan multiple choice. Pilih kata nama hidup bukan manusia. Kita bagi pilihan jawapan. Emak, adik, kucing, ayah. Okey. Dan seterusnya, ulang proses. Saya beritahu sekali lagi, nak tambah pilihan jawapan, add answer. Nak tambah bilangan soalan, add questions. Setelah selesai, tekan button done. Terus ada, kita labelkan. Quiz kata nama. Mudah kan? Okey, setelah selesai bahan yang kita bina, katakan kita rasa bahan ini tidak sesuai berada di sini. Kita nak susun atau kita hanya boleh gerakkan.
Ini contoh kita nak letak video kedua, nota pertama. Kita gerakkan sahaja. Okey, setelah kita semak, kita puas hati dengan hasil bahan nota ini, kita tekan button share. Okey, kita boleh share di Google Classroom, Twitter. Kita boleh embedkan, kita boleh share email, Facebook dan kita boleh share dalam bentuk QR code. Untuk hari ini, saya akan sharekan ke dalam Google Classroom. Tekan button Google Classroom. Okey, saya pilih kelas. Contoh, saya pilih kelas ini. Saya pilih action. Biasanya, saya akan masukkan di bahagian announcement kerana ada nota. Okey, saya tekan go. Baiklah, di sini kita masukkan announcement macam biasa. Assalamualaikum. Klik link untuk pelajaran hari ini. Okey, link sudah tersedia di bawah. Dan kita tekan button post. Bila kita tekan button post, you have posted to your class. Kita view untuk melihat hasilnya. Okey, ini dia tadi yang kita dah post. Okey, macam mana kita nak tengok? Okey, contoh yang kita tengok. Contoh anak murid saya, paparan yang telah saya buat sebelum ni. Okey, ini contoh. Okey, di sini saya masukkan PowerPoint presentation, latihan. Saya masukkan uji minda dalam bentuk teks. Okey, kita boleh tengok ini adalah komen murid untuk murid menjawab. Okey, mereka akan hanya tekan ni sahaja. Okey, yang ini pun mereka boleh jawab. Okey. Dan ini saya linkkan dengan borang kehadiran. Okey, dan ini adalah contoh saya buat naik gambar untuk latihan murid. Okey, jadi itu adalah paparan murid dan memudahkan kerja guru. Apabila saya membuat kelas PDPR online, saya hanya klik saya punya Blendspace dan saya akan pilih bahan saya daripada sini. Jadi, kita akan mudah untuk mengajar dan murid juga mudah untuk belajar. Jadi, itu saja perkongsian saya pada hari ini tentang Blendspace. Semoga dapat membantu cikgu-cikgu semua untuk menghasilkan PDPR yang terbaik. Kita usaha yang terbaik. InsyaAllah ganjaran hanya daripadanya. Terima kasih.